wal kulatani lan utawi banyu rong kulah. Bil wasni kelawan hitungan utawa timbangan iku khamsu mi'ati ritlin 500 kati Baghdadiyin kang bangsa negara Baghdad. Apane takriban ukuran parke. Wabil musamahati lan Allah ya Rabbi ya Karim lan kelawan ukurane. Lan kelawan ukurane fil murabba'i ing dalem wadah kang apa ibu merapat iku dhira'un. Allah ya Rabbi ya Karim sadira warubuun lan seperapat apane tulan dawane wa ardon lan ombone wa umkon lan jerune bidhira ilyadi kelawan dhira tangan al mu'tadilati kang mejono pun air dua kulah kalau menurut timbangan itu sebanyak 500 kati negara Baghdad. Tahu ngerti? Tahu ngerti atau enggak? Enggak lah. Enggak ngerti awakmu Baghdad-Baghdad sekati enggak ngerti. Bareng ngono iku hitungan parke. Mendekati seperti itu, 500 kati. Tapi kita ambil dari yang cara mudah aja. Ada yang mengatakan 60 senti persegi, 60 senti kanan, kiri, terus jerone ya 60 senti. Nah ngono, bingung kan, kok senti-sentian sih, utawa meteran. Apa harus setiap wudhu nggawa ukuran, nggawa meteran. Sih, tapi wudhu, sih, tak meteran nih, apa ngono? Enggak. Secara paling mudah saja, ada beberapa pendapat. Dua kula itu, ada yang mengatakan kurang 200 liter. Ada yang mengatakan 215 liter. Dan pendapat yang paling kuat dari Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, 270 liter. Jadi kamu itu kalau dapat air, hitung aja berapa liter air itu. Kalau 270 liter berarti sakula. Paham? Rong kula. Paham ya? Dan wafil mudawwiri lan ing dalem wadah kang bunder iku dhira'un sak dhira' min sa'il jawanibi saking sekeri-kerine biro-biro arah utawa sese bi dhira'il adami kelawan dhira'e anak adam wa dhira'ani lan rong dhira' apane umkon jerone bi dhira'in najari kelawan dhira'e tukang kayu wahuwa utawi dhira'un najar iku dhira'un sak dhira' warubu'un lan seperempat. Kalau seumpamanya Allah ya Rabbi ya Karim air tersebut di tempat yang bulat seperti sumur bulat itu, maka lebar bulat itu satu dhira' ini namanya satu dhira' atau secara gamblang 60 cm dan dalamnya juga 60 cm. Itu gak sumur jenenge cilik ya. Ya, cuma ukurannya seperti itu. Kalau diukur dari tukang kayu ya, itu ziroknya beda dengan orang-orang biasa atau ziroknya orang tukang kayu itu. Ya segampang lah. Pakai itu aja tadi. 270 liter itu aja. Mari ngono walatan jusu ya. Walatan jusu lan ora najis. Apa kulata main rong kulae banyu. Walawi ihtimalan lan senajan to member. Kan suka kaya yen to den maragoni utawa den mamangi. Apa fima in dalam banyu abalahuma onoto tumeko ing
kulatama ini u amla utawa ora tumeka. Wa in tu yukinat lan senajan to den yakini apa kilatuhu kedike banyu koblu ing dalem sadurunge sak bimula koti najasin kelawan ketemu najis malam yatahoyar ing dalem selagini ora berubah apa semak bihi kelawan najis. Da air itu tidak dihukumi najis dan masih bisa dipakai bersuci jika ada air yang kamu itu ragu. Ini air pas dua kula atau kurang atau lebih. Kalian itu ragu terhadap ukuran ini. Gitu ya. Kalian ragu. Engko aku lang wudu kurang dua kula. Ragu kayak gitu. Maka enggak apa-apa. Meskipun ragu enggak apa-apa. Paham ya? Allah ya Rabbi ya Karim. Atau begini, jadi podo ambek kan suka fima'in abalahuma amlah utawa wa'in tayakonat killatu. Akhirnya kamu yakin setelah ragu tadi ragu ya, gak ada efek apa-apa, berarti air tetap masih bisa dipakai bersuci, wudu atau lainnya. Lalu setelah ragu kalian yakin, di tengah-tengah ragu itu, ini beda urusan. Walaupun kalian itu akhirnya meyakini itu kurang. Wah, ketok iki dua kula kurang didik. Enggak masalah. Paham? Asal air tersebut tidak berubah. Asal air tadi tidak berubah terkena najis atau apapun. Airnya tetap. Walaupun ukurannya sejatinya kurang dua kula. Kangen sih itu. Allah ya Rabbi ya Karim, wa inis tuh likat lan senajan to den rusak utawa wa inis tah lakat ngono kene lan senajan to rusak apa najis satu najis fihi ing dalem mak. Wala yajib lan ora wajib apa ataba udu ngedoh an najisin saking najis fima in kasirin ing dalem banyu kang akeh. Ini sudah lekat hanya saja. Terus ketika kamu ragu itu tadi, oh ini dua kula atau enggak, atau tiba-tiba kalian yakin, oh ini kurang dua kula, kurang sedikit, apalagi terkena najis, jadi ada najis yang masuk ini loh. Dan najis itu apa istilahnya, enggak kelihatan, sudah bercampur sudah. Wa in istahlakat an-najasa fihi. Najisnya sudah hancur, sudah rusak. Apakah air tersebut yang kamu ragukan kurang dua gula atau lebih, atau kamu yakini kurang dua gula, itu air tidak bisa dipakai sesuci? Bisa. Asal tidak ada perubahan. Jadi kecemplung tapi didolok, dicari nggak ada, dicari bedanya nggak ada. Nah itu masalahnya. Lah walayaji buat apa? Tidak ada kewajiban menjauhi najis ketika ada najis terjatuh di air yang banyak. Udah ya, ini bahasannya lain. Tadi dua kula, kurang dua kula atau dua kula. Sekarang terhadap air yang banyak, kayak jeding, itu enggak. Di situ Allah ya Rabbi ya Karim, kejatuhan najis, bahkan berubah airnya, tapi separuh berubahnya. Jadi lucu banyu itu, cemplung, maka otomatis najis air itu. Yang najis yang mana? Yang berubah itu. Ternyata air di kamar mandi itu ada dua kayak pelangi, singkini rotok kuning, singkini bening. Maka kamu ambil yang bening, kamu berwudu pakai yang bening itu. Kuning itu berarti perubahan daripada najis itu tadi. Jadi ada najis ding kok orang-orang berubah, tapi biasa ya, ada air memang lo iku enggak sing pojok, maka ambil walaupun sedikit. Kamu enggak perlu adek, wah harus dijauhkan,
yang najis dengan lidah, gosong ini. Lu namanya air, kembali lagi. Iya enggak? Ya cukup ciduan bagian yang enggak berubah tadi, digawe wudu. Ini mana? Gitu ya. Walau bala lan lamun nguyuh sopo garda. Walau bala lan lamun nguyuh sopo man. Fil bakhri in dalem segoro. Layo lapo nang kenjeran gedung-gedung. Nyemplung langsung nguyu. Masalan umpamane. Terus fartafaat mongko munggah minhu saking baul opo rohwatun untu. Duh, uyu ini kaya apa ya? Sampai mengandung untu akeh. Fahia mongko utawi rohwa iku najisatun najis opo se rohwa. Intahak koko lamun dadi nyoto opo anaha sak temene rohwa iku min ainin najasati saking kahanane najis. Au minal mutaghayyiri utawa saking banyu kang owah. Opo ahadu au sofihi salah sijine pira-pira sifate al mutaghayyir. Biha kelawan najasa. Wa illa lamun ora intahak koko lan sak teruse fala mongko ora najis. Jika ada orang kencing di lautan, karuan kencing nang jeding jelas najis sih, karena airnya sebanyak banyaknya nak kena oyone garda yos, yo siji uambu, yo berubah kabe. Nyaki segoro, masa iso kamu kencing di lautan, langsung lautan ini jadi kuning, gak mungkin kena ombak kena sembarang tur, kira-kira laut iku ana orang kolah. Ini mau jadi laut itu triliunan liku kula, paham? Ong bumi ini 70% lautan, kan ngono deh? Itu, kok isok diukur kula itu? Jeriai kula rong kula itu 250 liter, terus laut itu gak ono ini. Matamu, banyak yang ngono gak ono ya apa ya, gak ono ya apa? Triliunan liku kulayu pun. Kembali lagi saya ulangi biar kamu paham. Jika ada orang kencing di segara apa? Lautan, di lautan, maka ketika kencing tadi menimbulkan untuk ono ya bui kan ono wong nguyeku anteng iya enggak? Koyo Hafid nguyu anteng. Awai dilepokno peline dilepokno. Nah, nanti adem terus nguyu. Lah, no garda nguyune ku di kanan kiri. Ngene. Kanan kiri. Lah, hasil daripada kencing yang jatuh di air akhirnya menimbulkan bui kan? Untuk atau bui. Buinya itu dari kencing kamu yang berbuih di air lautan, itu hukumnya apa? Najis. Kalau buinya itu najis. Jika bui itu diyakini dari kencing itu. Nah, kayak bui ku mang. Loh, kayak badang tikus ya ini. Kalau memang buinya tadi kamu cium untuk menyatakan bui ini sebenarnya dari hasil dari kencing atau dari lainnya, ternyata dicium nggak ada pesing, nggak ada bau kencing, maka suci. Tapi kalau ada bui yang pesing, gak enak, oh berarti itu dari kencing, maka itu najis. Walau turihat lan lamun den uncali fihi in dalem ma opo bak rotun opo bak rotun tai garing. Keliru lho aku mang. Keliru iku mang. Opo bak rotun tai garing. Fawakoat mongko tumibo min ajli torhi saking arae nguncalake mang opo kotrotun tetesan.
ala sayin ing atase suwiji-wiji lam tunat jisu mongko ora najisake opo se ma ing se. Ada kasus lagi, ada orang melemparkan air di air tersebut. Ketika tai itu masuk di air, bunyinya wing-wing atau bior. Pelung atau bior. Dan itu akhirnya nyiprat. Kamu deket di situ, kamu ada di dekat situ. Ya sarungan, ya kelambian. Kelambumu suci. Baju kamu suci, semuanya suci. Mari ngono, kurang ajar. Ono bro, ono tae. Bior. Akhirnya nyiprat nang pakaianmu. Akhirnya menimbulkan tetesan, cipratan. Maka apa baju itu digowo mulai maneng, dibawa pulang lagi, dicuci atau terus sholat? Terus. Lam tunajjishu, tidak menajiskan. Asal gak akeh, tapi nak bior teles kabeh, wis gak jeriyai suci. Iku ngawur kon. Namanya cipratan iku didik ngene. Wayan jusulan najis apa qalilul mai kedike banyu wa huwa utawi qalilul ma iku ma dunal kulataini banyu sing kurang rong kula haisulam yakun sekirane ora ana apa sema utawa qalil iku waridan tumeka biwusuli najisin kelawan tumekane najis ilahi maring mak qalil kuwau pun yura Allah ya Rabbi ya Karim kang dentingali apa sing najis bil basori kelawan meripat al muqtadilati al muqtadili kang mejono ghairi makfuwin kang ora den sepuro anuhu saking najis bil mai ing dalem banyu walau makfuan lan senajan ta den sepuro apa anuhu saking najis fis salati ing dalem salat ka ghairihi kaya liyane mak bayane min rotbin saking teles-teles wama iin lan barang sing ajur utawa cuwer wa ing kasura lan senajan to akeh apa sing mae ngono la bi wusuli maitatin ora sebab tumekane batang la dama kang ora ana getih iku maujud licin siha maring jenise maita apa sa ilun utawa sa ilun kang mili inda saki udwin nalikane nyuwek anggotane hewan niku wau minha saking maita kaakrobin kaya dene kulon jengking yai mboten kala jengking lah iya dicucuk dicokot kala jengking sampe jengking wae gak gelem kalah kaakrobin kaya dene kala jengking wawazain utawa cicak wawazarin lan cecak illa intaghayyara kejaba lamun owah apa ma perkara asabathu kang ngeneki ing mak walau yasiron lan senajan to kedhi kamu punya kopi atau teh lalu ada lalat yang masuk 1, 2, 3, atau 10 masuk dengan catatan tidak dicemplungo melbu dewi masuk sendiri gitu ya asal airnya tidak berubah kopi kok rupane lho berubah coklat ini berubah kan kopi kan mestinya ireng teh mestinya coklat air putih mestinya putih bening kalau berubah maka tidak boleh diminum tapi kalau tidak berubah gak apa-apa jadi ada lalat 10 ya enggak lah mestinya disingkirkan dulu ya enggak lalatnya disingkirkan dulu pokoknya jika ada hewan yang tidak ada darahnya contoh lalat semut ketika kamu sobek enggak ada darahnya maka enggak menyebabkan air itu najis kecuali ada perubahan dalam air tersebut kalaupun enggak najis terserah kon. Kamu masih mau minum yang masih banyak lalatnya itu berarti dudu kon kemprok.
Fakhina izin mongko ketika illa intaghayyara iku ya jujian jusu najis apa semma. Kalau berubah walaupun sedikit maka najis. Kalau enggak berubah ya enggak. La sarotonin duduk yuyu. Wong kono iku mangan ngombe. Ana yuyu mlebu dijarno. Ana yuyu masuk. Enggak apa-apa. Jeriyai, kupingmu iku dublak. Ya enggak? Atau kodok. Biarkan, biarkan. Enggak najis. Ya apa ya? Gitu ya. Bayan justru mongko najis biya bima kelawan karone saroton lan dibda kilafan halinuyani lijam in maring telung kumpulan ulama'.